Ini ada yang nakal loh. Dan ada di TV kembang lo, kita penari bagi di musik. Pak itu di mati kayaknya musik. Aku udah kemana aku tempin. Oi mamanya. Oh ini kita tuh mamanya. Melinyo di kota Sengeti. Iya. Tengoklah kami berdiri kosan kan lah keren. Iya. Cuma dia lah macam patah kuali. Kenyok macam patah kuali juga. Apa? Kupo-kupung. Kupo-kupung kan? Iya, iya. Iya lah, kau panci borju pijai. Iya. Kupunyo kita gini, kau sedang tak dapat di mana? Di mana lagi? Di ulang tahun Provinsi Jambi. Ya, ketiga. Iko jempol kan? Iko dah jantan yo. Iko dah jantan yo. Selain itu juga wah. Yo. Kita itu juga menyelenggarakan. Sedekah. Allah mak. Mampu aku ini. Sedekah negeri. Oh. Sedekah negeri. Dia boleh sedekah tak muncul yo. Yo mau mak aku eh. Mau micin. Mantap lah Amelian. Oh ya mantap lah Amelian. Ada penari. Ada musik, ada juga orang yang paling banyak umpunya ulang tahunnya Abi. Iya lah Pak Tio. Iya Pak Tio. Daripada kita terlanjur masak, enak apa ya? Enak masaknya Pak Ji. Oh aku ada baik dengan kita. Iya. Penari dibagi di musik. Itu ya. Selama jendung itu. Penyanyi lah. Itu ibu kan kok ya? Oke. Iya, kalau saya pengen nyanyi lagu dari Nela semua. Oh. Sao bao buồn ta, cút cút chả hề.
lagu yang nyanyi yang agak gemuk kan jadi kacau. Saya jadi kacau. Iya. Kacau kau kok gemuk? Iya, dulu gemuk. Saya enggak macam pengalis kok. Saya jadi kacau. Jadi kacau. Iya, body akan dinaik. Iya. Iya. Jangan anu lu kacau, kalau maju mundur kata. Oke, kata suka ya. Untuk kesenian budaya yang hidup, pesannya
Kesan. Kesan. Jelas, memang ini dulu orang-orang Belanda tahun berapa ya? 1000 mungkin tahun ke bawah itu ya. Memang Belanda itulah yang senang sama Jambi. Dan memang Jambi ini seluruh dunia. Nah inilah, maka oleh karena itu kita harus memperhatikan Jambi lebih baik untuk semuanya. Woi, pandai. Aku sedih buktikan itu ke mobil. Kamu main enak elok ya, yang tuh aku nyanyi ya. Apalagi yang mencuri itu enak elok. Jangan dia yang tutup terus. Aduh, dengan main enak elok, kamu tangan kamu. Iya, baiklah. Kita untuk menghibur, iya tuh, supaya semua masyarakat kita berhasil dan senang dan gembira dengan lagu Batang Hari. Jogetnya nanti siapa yang iya.
realita aja. Iya. Kalau bikin pidato nyanyi, ibu-ibu langsung tertidur. Kamu tertidur? Anak-anak datu menyanyi. Iya, macam mana datu? Oh iya. Saya dengan kak datu jatuh dulu ya. Boleh lah kak. Iya. Oke. Saya dengan kak datu jatuh. Saya datang kak datu, ayo. Iya. Kalau kita bersihin ya? Iya. Kalau kita bersihin nanti ketumus. Iya. Kalau kamu nanti dongam. Ya mana mau si Datuk ini? Oh iya iya iya. Oh Datuk. Nah masuk amplop udah ya? Iya. Ya pasti saya suruh lagi ya. Iya. Datuk ini